Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. وجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت أخر المنزلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد مسلمين مسلمات تنفان حاضرين حاضرات يعني كسيسكم الحمد لله شكرا الله سبحانه وتعالى فهو مسيح لكي dipanjangkan umur untuk berada dalam bulan Ramadan yang seterusnya dan pada hari yang seterusnya untuk kita melakukan agenda program ibadat kita sepanjang daripada Ramadan secara khususi ataupun secara yang difardukan ataupun yang disunatkan kepada kita sepanjang Ramadan. Contohnya jika sekalian Ramadan umpama sampainya kita di Mekah, kita masuk saja dalam bulan Ramadan seumpama kita berada di Mekah. Sebab apa saya kata macam tu? Orang yang ke Mekah, dia akan jadi baik. Kan? Kita masuk Ramadan, otomatik kita jadi baik. Macam tak? Orang yang ke Mekah, dia buat haji atau dia buat umrah, secara otomatik dia, dosa dia tak nak buat. Dan segala perkara yang dikatakan sebagai dosa yang pernah dia buat, dia nak bertawar. Sama juga dengan Ramadan. Allah Ta'ala bagi Ramadan kepada kita. Kita masuk saja dalam Ramadan, kita jadi baik. Puasa tak puasa? Kalau kita keluar daripada rumah tuan-tuan, kita akan jaga mata. Syawal tu kita jaga mata. Kita terasa nak jaga telinga, kita terasa nak jaga mulut. Kalau kita di hadapan TV, kita di hadapan internet dan sebagainya, kita bertapis bila mana kita berada dalam bulan Ramadan. Ini merupakan salah satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang kita boleh sebut sebagai satu acuan. Acuan untuk bentuk sifat takwa. Suatulah, takwa ni tuan-tuan bukan perkara yang senang untuk dibuat. Bila mana Allah SWT, bila mana Nabi SAW baca ayat bahawa syurga ini ibadat ataupun amal soleh yang dibuat oleh seorang hamba itu syarat untuk Allah Ta'ala terima adalah takwa. Maka bila mana Nabi baca ayat Al-Quran tersebut, maka para sahabat menangis. Sebab apa mereka menangis? Mereka bimbang dalam diri mereka tidak ada sifat takwa. Itu sahabat tuan-tuan. Cuba bayangkan dengan kita. Khatib, setiap kali hari Jumaat akan sebut perkataan bertakwa. Kalau tak sebut berkaitan dengan takwa, sarana untuk bertakwa, maka tak sah. Itu rukun bagi khutbah. Tapi setakat mana takwa tersebut masuk dalam diri kita? Susah. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW satu acuan khusus, iaitu Ramadan. Ramadan ni untuk bentuk sifat di diri kita untuk jadi orang yang bertakwa. Apa lebih orang yang bertakwa tuan-tuan? Cuba tengok dalam Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan tuan-tuan, bulan Quran. Suatu bulan Ramadan, kita baca Quran. Kita jangan sekadar, bukan sekadar baca saja. Tengok mana dia. Cuba tengok dalam Quran. Allah Ta'ala sebut wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut kita bersegera untuk melakukan kebajikan. Sebab apa? Syurga yang maha besar daripada langit dan bumi ini dikhususkan kepada orang yang bertakwa. Itu di akhirat. Macam mana di atas muka bumi ini? Atas muka bumi tuan-tuan, kalau kita buka Quran kita tengok, intipati adalah Quran, masya-Allah. Ayat yang kita amal, yang kita biasa baca, yang kita gantung mungkin dalam rumah kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala buka segala jalan untuk selesaikan masalah dia. Masalah apa tuan-tuan kita ada? Masalah peribadi kita kan? Masalah dengan ahli keluarga, masalah di pejabat, masalah di taman, masalah di kampung, masalah apa saja. Orang bertakwa, Allah Ta'ala selesaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia satu rezeki, rezeki itu min haitsu la yahtasib, yang dia tidak sangka-sangka. Kita tuan-tuan, jangan pandang rezeki itu adalah semata-mata dengan harta, duit.
Kita dapat duit, oh kau dapat rezeki begini. Tak dapat duit, tak dapat rezeki. Bukan. Hari itu kita puasa dalam keadaan kita tenang, kita boleh baca Quran banyak, kita boleh sembahyang 5 waktu berjemaah. Itu rezeki. Balik rumah, kita boleh buka puasa bersama dengan keluarga, tenang. Alhamdulillah, bolehnya. Itu rezeki. Eh? Tengok muka anak, tengok muka isteri, tengok muka suami, tenang. Qurratu a'yun. Itu rezeki. Yang ketiga, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samai wal ardh. Kalau sekiranya satu kampung, satu korea, satu komuniti, satu keluarga beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lafatahna 'alayhim, akan buka Allah Ta'ala akan buka barakatin minas samai wal ardh, keberkatan daripada langit dan bumi. Apa dia barakah tuan-tuan? Hidup kita sekarang kadang-kadang kita tak puasnya mungkin keberkatan Allah Ta'ala tadi. Nah, saya bagi contoh yang untuk kita fikir balik, mudah-mudahan benda tersebut kalau jadi kita kembali kepada Allah, dan kalau tak jadi alhamdulillah mudah-mudahan ada keberkatan. Kadang-kadang Allah Ta'ala tadi keberkatan daripada harta kita. Nah, contoh kita duit banyak, tapi sebab aku rasa macam tak cukup. Harta banyak, tapi sebab aku rasa tak selamat je. Anak ramai, tapi sebab apa anak tak soleh, anak tak taat pada kita. Pasangan kita sempurna pada pandangan kita, tapi sebab apa hati kita tak selesa? Mungkin di sana tu perkataan Allah Ta'ala tadi. Makan nasi, masya Allah, lauk 4-5 jenis lauk, tapi sebab apa tak kenyang? Kita bimbang di sana Allah Ta'ala tadi perkataan. Maka kalau sekiranya orang bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan, Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan kembali kepada bekal yang bertakwa. Itu kita kata acuan Ramadan untuk bentuk yang bertakwa. Maka untuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, beberapa perkara sebagai kita nak refresh balik, nak ingat kembali sama kita, perkara yang perlu kita buat dan teruskan. Tazkirah-tazkirah untuk kita ingatkan dan kita semangatkan balik, korbankan balik semangat kita untuk beribadah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini teruskan baca Quran. Ini dalam masa habis bagus, dan masuk fasa yang kedua. Yang Nabi sebut dalam hadis, hadis yang panjang, yang Imam Tirmizi mengatakan hadis itu adalah hadis hasan, awaluhu rahmah, kita tak lepas. Yang pertama, fasa yang pertama, rahmat, iaitu kasih sayang Allah. Sekarang kita berada pada fasa yang kedua, iaitu maghfirah, pengampunan daripada Allah Ta'ala. Sekarang kita nak kejar pengampunan daripada Allah Subhanahu Wataala. Maka agenda untuk kita teruskan, pastikan penuh Quran, jangan tinggal Quran. Bulan Ramadan jangan tinggal Quran. Mungkin masuk saja fasa yang kedua, masuk saja minggu yang kedua, kita rasa macam letih, rasa penat, rasa malas, mungkin semua tu ada. Maka jadual kita untuk Al-Quran pastikan demikian sebagaimana biasa. Tentu. Yang kedua, mungkin kita telah berkongsi, mungkin tuan-tuan pernah dengar dengan hadis yang Nabi sebut sebelum daripada masuknya bulan Ramadan, hadis yang panjang khutbah Nabi SAW dalam bulan Syaban, yang mana Nabi pesan dengan 4 perkara. Saya ulang mungkin saat-saat sebelum ini pernah ulang. Untuk kita teruskan balik, jangan tinggal benda ini. Nabi kata kejar dengan 4 benda ini. Al-Quran apa-apa benda masuk. Jangan tinggal. Kita pernah macam mana tuan-tuan? Jangan lupa untuk baca Quran. Walaupun kita kata satu ayat. Dan sambil-sambil kita baca, hayati apa makna di sebalik ayat Quran tersebut. Dan kalau ada yang tak pandai baca Quran. Ada orang yang tak pandai baca Quran? Ada. Bukan di sini lah. Mudah-mudahan kita semua pandai baca Quran. Kalau ada di kalangan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tak pandai baca Quran, bagi semangat pada dia. Apa dia semangat dia? Jangan tak baca Quran. Nak macam mana? Aku tak pandai. Okey, ada cara. Buka Quran tengok. Buka Quran tengok. Tak pandai baca, tengok saja. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi daripada lidah Nabi SAW, 3 perkara yang kalau kita tengok, kita akan dapat pahala. Nombor 1 Al-Quran. Tengok Quran tu dapat pahala. Sebab tu orang yang tak pandai baca Quran, tapi janganlah tengok sepanjang masa, tak baca. Orang tanya khatam Quran. Khatam berapa kali? 2 kali khatam tengok saja. Nak khatam baca tu, khatam tengok pun boleh, alhamdulillah paling kurang dapat pahala kita tengok Quran. Kita tengok tu tuan-tuan, Nabi kata dapat pahala. Yang kedua dapat pahala tengok muka mak ayah. Dan yang ketiga kita dapat pahala kita tengok saja, iaitu muka para ahli ulama. Kita nak fokus pada Al-Quran tadi. Baca jangan tinggal, tak pandai baca tengok. 4 perkara yang disebut dalam hadis yang Nabi sebut sebelum daripada maksudnya Ramadan dalam Syaban. Yang pertama, perbanyakkan kita berzikir la ilaha illallah. Banyakkan la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Banyakkan kita sepanjang masa Ramadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
di mana saja, sambil bawa kereta kan, nak pergi kerja, balik kerja, sambil masak la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil masak dan sebagainya, zikir la ilaha illallah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu syai'in thiqal wa thiqalu qalbi la ilaha illallah. Setiap daripada perkara ni ada polish dia, pencuci dia, penggilak dia. Dan penggilak bagi hati adalah la ilaha illallah. Maka hati kita akan bersih lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Saya rasa mungkin masuk Ramadan ini kita dah minimumkan kita punya dosa kita. Nak kata tak ada dosa langsung, itu mustahil. Sebab kita bukan maksum. Akan ada dosa yang kita buat sama ada sengaja sebab apa? Dah didikan nafsu ataupun telah dididik 11 bulan oleh syaitan yang sebelum ni, dah terbiasa dengan benda tersebut, maka kita terbuat dan kita sengaja buat, maka pada masa tersebut kita telah minimumkan. Dalam masa kita minimumkan dia, perbanyakkan zikir dan Allah. Sebab itu kita nak bersihkan hati kita. Yang kedua Nabi sebut, perbanyakkan untuk kita wayastaghfiruna. Istighfar, perbanyakkan istighfar. Semuanya masuk istighfar, cuba kira berapa banyak kita istighfar begini, kita istighfar kepada Allah Ta'ala dengan semua dosa yang kita buat, satu pas maya kita istighfar. Kalau boleh dalam Ramadan, kalau boleh kita ada tasbih, tasbih pegang, tapi janganlah dengan tasbih itu Rasulullah SAW. Kira tasbih, kita tak nak kira berapa banyak tasbih apa ni, nilai kita kualiti, kuantiti, kita yang penting kualiti. Tapi bila mana kuantiti dengan kualiti digabung akan lebih baik. Perbanyakkan la ilaha illallah dengan istighfar. Dan dua perkara yang Nabi kata, nak tak nak kamu berhajat kepada dua benda ini. Yang ketiga tadi, yang ketiga iaitu kita mohon dengan Allah Ta'ala untuk jauh daripada yang pertama la ilaha illallah, yang kedua perbanyakkan istighfar. Dan dua yang terakhir ini, iaitu tiga yang empat, Nabi kata kita berhajat, iaitu yang ketiga, mohon kita nak syukur Allah SWT. Dan yang keempat, mohon kita jauh daripada neraka Allah Ta'ala. Cuba tengok pasal-pasal, imam akan baca doa, bila mana habis empat rakaat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon ridha, itu ridha kamu, wal jannah dan syurga kamu. Wa a'udzubika wa na'udzubika, dan kami minta jauh daripada murka kamu, benar, dan juga api neraka. Mohon banyak kali. Lebih-lebih lagi bila mana kita masuk fasa yang terakhir. Ini fasa yang kedua, fasa maghfirah, pengampunan. Fasa yang terakhir itu fasa itkum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa perlu aku buat bila mana fasa yang terakhir ni? Bila mana 10 yang terakhir ni, apa perlu aku buat? Maka Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah, itu Sri Baginda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, sukakan pengampunan, maka ampunan itu banyak. Kalau kita tak boleh pada masyarakat, tak ada masalah kita, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun, jauhkan aku daripada api neraka. Tiap-tiap kali lepas daripada kita, kita salat secara khususnya. Maka itu agenda dalam bulan Ramadan, jangan kita kita kurangkan dia. Sebetulnya kita makin lama makin banyak sebab kita menghampiri kepada separuh, dan kita nak masuk pada fasa yang terakhir kalau sekiranya Allah SWT macam kamu. Dan syukur musanya saya ulang balik, agenda kita dalam Ramadan empat perkara jangan tinggal. Sebab ini pesan Nabi, bukan pesan saya. Nabi pesan perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Dan yang kedua Nabi pesan untuk perbanyakkan untuk istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga Nabi pesan untuk kita minta syurga. Dan yang keempat Nabi pesan kita untuk jauh daripada neraka Allah Ta'ala. Dan pastikan kita dalam bulan Ramadan kita bersama dengan Quran. Sebab tuan-tuan, Imam Al-Haris Muhasibi, salah seorang daripada ulama tokoh tasawuf, dia menulis memberitahu kepada kita, pakar motivasi yang terbaik bagi orang Islam adalah Al-Quran. Kalau sekiranya tuan-tuan hari ini ada semangat untuk ibadat, sebab kita berkongsi dengan ilmu, dengan tazkirah, mungkin tahan 2-3 hari ataupun seminggu. Seminggu lepas tu mungkin dah hilang badai. Tapi kalau kita bersama dengan Quran tuan-tuan, sepanjang masa kita akan bermotivasi. Sebab tu bulan Ramadan, syahrul Quran, pastikan kita dengan Al-Quran, jangan kita kurangkan. Yang lebih baik, makin banyak, mudah-mudahan terisi Ramadan kita yang jadi yang terbaik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaat sebagai perkongsian. Aku lupa oleh hadha wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.